Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat berbesar hati diundang dalam majlis anjuran kumpulan variasi yang dipimpin oleh Cik Hamzah. Usaha yang dijalankan oleh kumpulan variasi ini amat saya kagum dan saya ucapkan tahniah. Saya amat teruja dan turut terhibur walaupun saya seorang panelis dalam sesi forum ala-ala talk show Pantang Nenek Moyang Aku siri kedua ini. Sebagai seorang panelis, saya turut mempelajari apakah logiknya di sebalik beberapa pantang larang yang diturun-temurunkan dalam budaya dan masyarakat kita. Saya bukan saja share pengalaman saya, tapi saya juga belajar dari para panelis. And dari segi persembahan, dari segi dia punya kugiran, dari segi dia punya pelancaran semua, dia punya semualah di antara dia punya show tu, saya amat macam gembira dan saya enjoy lah. Saya bersyukur kerana ini pertama kali saya menjadi seorang panelis. Saya dapat mempelajari banyak petua-petua. Walaupun saya seorang mak andam, guru solid, tapi petua-petua tu yang datangnya dari guru-guru dan juga daripada chef sangat membantu. Kepada semua yang telah menjayakan, yang terlibat, kita minta tamu semua yang begitu apa nak dikata, semualah jen-jen dah. Mereka memberikan kita pengajaran, pengingatan. Jadi, betul. Jadi Fit, projek macam ini harus dikekalkan kerana dia dapat memberikan banyak pembelajaran kepada kita dan secara langsung juga kita dapat belajar sikit sebanyak tentang adab dan juga adat kita dan juga khazanah-khazanah yang ada. Pantang larang. Sebenarnya banyak kita belajar pada hari ini. Jadi bagi saya tak rugi kalau sesiapa yang datang hari ini, mereka dapat belajar macam-macam. Betul. Jadi sekali lagi kepada variasi, syabas. Dia mannequin challenge lah, baby.